Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Nah, kali ini saya masih berada di Lamongan. Kita coba untuk keliling-keliling. Kali ini kita akan jalan-jalan di alun-alunnya, teman-teman. Tapi kita vlog singkat saja karena untuk di dalam alun-alunnya sudah pernah saya buatkan videonya sendiri, teman-teman. Jadi jalan-jalan di dalamnya ya. Kali ini kita muter aja pakai motor atau ngevlog motor vlogan. Nah, ini adalah jalan Lamongrejo. Jalan utama di Lamongan. Salah satu jalan utama di Lamongan. Jadi kita lurus saja, nanti sudah ketemu alun-alun Lamongan. Nah, sudah lampu hijau, kita lurus saja, teman-teman. Nah, di pojokan ini sudah alun-alun, teman-teman. Nah, itu kok dipasang apa penutup lagi, apa ada renovasi lagi ya? Alun-alunnya juga asal ramai anak-anak sekolah ya, teman-teman. Belok kanan ya. Jalan Basuki Rahmat. Nah, seperti ini alun-alun Lamongan. Pemerintah Kabupaten Lamongan. Kita kanan. Nah, ini Masjid Agungnya, teman-teman. Alun-alun Lamongannya seperti ini. Ada Masjid Agungnya. Dan kita belok ke kanan lagi. Nah, ternyata di sini ada acara, teman-teman. Oh iya ya, ada acara. Ada acara jajanan khas kecamatan, teman-teman. Ternyata. Nah, sudah teman-teman, kita akhiri saja video vlog singkat kita di alun-alun Kota Lamongan ya. Ada es batil, ada jumbek, ada wingko, nasi boran, dan lain-lain, teman-teman. Banyak sekali. Nggak tahu acaranya kapan itu. Acaranya kapan saya kurang tahu. Ada bank PDAM apa bank daerah. Nah, demikian teman-teman vlog singkat saya di alun-alun Lamongan. Kalau
lurus, kita ke arah Namira juga bisa, ke arah Mantop, Mojokerto juga bisa. Terima kasih yang sudah nyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini banyak nasi boran.